Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semua. Ketemu meneh di Mbok Rondo. Pejuang keluarga pahlawan devisa masih di Taiwan. Mbok Rondo neng dapur meneh. Arpe masak menu makan siang. Masak apa ya rek? Wingi sore kan Mbok Rondo tuku ati ayam. Kiai. Piye iki? Ini ya teman-teman, Mbok Rondo mau masak ati ayam. Sayurnya sayur pare, udah Mbok Rondo potong-potong. Ini bumbunya Mbok Rondo pakai bawang bombay, jahe, tapi bawang putih. Terus ini nanti pakai serai, daun salam, pakai santan instan, pakai santan. Ini nanti buat itunya ya, buat ati, sama bumbu Indofood gulai. Jadi atinya mau dibumbu gulai, teman-teman. Ikutin ya keseruan Mbok Rondo memasak. Ini ala Mbok Rondo. Setiap orang kan punya cara masing-masing. Jadi ya jangan disamaratakan ya. Siap-siap memasak. Sekarang pertama-tama mau merebus parenya dulu ya teman-teman. Parenya direbus dulu. Biar nggak begitu pahit. Air rebusannya dikasih garam ya. Biar hijaunya tetap hijau. Kita rebus dulu. Kita rebus dulu. Bingung juga ternyata susah ya ngeplok itu. Sekarang kita tumis, kita masak ati ayamnya. Kita tumis bumbunya. Ternyata susah ya ngeploknya. Kalau mendelok itu gampang. Bawang putih, kucapi. Oh, kalau dikucapi, saya dikucapi. Dibersihkan aja.
Ikan buah. Tunggu sampai mendidih dulu ya teman-teman. Nanti kalau sudah mendidih baru kita masukkan santan. Tunggu mendidih dulu. Setelah mendidih baru kita masukkan santan. Karena kita ingin parinya, parinya kita tiriskan, kemudian kita oseng-oseng. Kita tumis pakai satu panci satu. Tumis pare. Kita tumis terinasinya dulu ya teman-teman. Terinya kita tumis dulu. Jadi parinya kita oseng sama terinasi. Kita oseng dulu sampai manis. Iya, bisa ketok sih ya. Ketok apa? Ini penampakan sayurnya. Ini sayur pare, oseng pare plus ikan teri. Yang sebelahnya ati ayam di bumbu gulai. Ini pakai api kecil biar meresap ya teman-teman. Bumbunya biar meresap dulu. Sudah sekian ya teman-teman ya. Sudah selesai menunya. Menu gulai ati ayam sama oseng pare. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mendukung Borondo. Terima kasih yang belum subscribe Borondo, minta mohon di subscribe. Dukung channel Borondo. Ya sudah ya teman-teman, ini waktunya makan siang. Borondo mau makan siang, mau beres-beres, masih makan nenek juga. Buat teman-teman Borondo yang di Taiwan yang melihat video ini,
yang pengen ati ayam silakan rapat ya, kita makan sama-sama. Ya sudah, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.